Nah, alhamdulillah ya, sudah normal kembali untuk gambarnya. Warnanya pun sudah ada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam kali ini kita akan memperbaiki TV Polytron dengan kerusakan seperti ini ya. Kita coba nyalakan lagi dulu. Nah, gambarnya seperti ini, buram. Tidak jelas ya. Nah, kerusakannya seperti ini ya. Warnanya pun tidak ada. Jadi kita akan coba diperbaiki dulu. Mudah-mudahan masih bisa diservis ya. Oke, kita lanjut untuk pergantian dulu pemain. Nah, langkah pertama kita coba ganti PTC ini ya, yang ada di bawah sini. Ini tiga kaki ya. Nah, kita setelah ini kita akan ganti dengan yang dua kaki ya. Nah, jadi lubang yang ini ke sini ya, karena ini sudah terhubung. Nah, ini yang tiga kaki dan ini dua kaki ya. Kita coba pakai yang dua kaki dulu. Nah, jadi seperti ini ya, jadi miring ya. Nah, selanjutnya di sini terlihat ada elko yang kembung ya. Bisa dilihat. Untuk elko B plusnya kembung. Kita akan ganti. Nah, ini aku yang kembung tadi ya. 100 mikro 160 volt. Karena kalau ini tidak diganti bisa menyebabkan TV jadi konslet ya. Karena B plusnya bisa berkurang atau bisa lebih ya. Nah, kita coba ganti dengan yang sama ya. Ini bodinya pendek. Nah, ini agak tinggi ya.
cuman ini besar, pendek besar, ini tinggi kecil ya. Jadi kita ganti. Kita coba nyalakan dulu. Kita pasang antenanya dulu ya. Sambil kita tes dulu tegangannya, takut ada meleset tegangan ya. Nah, di sini kita tegangan sudah pas ya. Di sini untuk tegangan video ada 193, di sini untuk B+ 111. Kita coba. Oke, kita sudah melakukan pergantian dan kita coba lihat ke depan. Nah, di sini sudah normal ya warnanya. Coba kita lihat di menu. Nah, warna merah, warna biru sudah ada. Kita tinggal coba pakai set top box ya. Nah, oke sahabat, kita coba. Kita sudah menghubungkan ke stop box. Apakah TV-nya sudah normal kembali untuk warnanya? Kita coba untuk menyalakan TV-nya. Kita lihat setelah pergantian. Nah, alhamdulillah ya, sudah normal kembali untuk gambarnya. Warnanya pun sudah ada semua. Oke sahabat, semoga bermanfaat ya. Terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.